Okey, saya pegang peta ukur ni bukannya sebab nak ukur baju, tapi saya nak ukur termomik. Okey, mesti ramai yang tertanya ataupun nak tahu saiz termomik ni besar ke ataupun kecil. Tengok daripada gambar, nampak macam besar. Daripada gambar, nampak macam kecil. Okey, jadi video kali ini saya akan tunjukkan perbandingan termomik dengan beberapa perkakas lain. Kalau anda ada ruang dapur yang kecil dan sempit macam saya, tak ada masalah sebab termomik tidak memerlukan ruang yang besar. Okey, jom saya tunjukkan. Video kali ini kita akan tengok perbandingan termomik dengan perkakas dapur yang lain. Pertama, termomik dan pressure cooker. Ha, okey, lebih kurang sama tapi nampak macam nok satu lagi besar sedikit berbanding termomik. Yang kedua, termomik dan air fryer. Okey, saiz lebih kurang sama je, tak banyak beza. Dan yang ketiga, termomik dengan bake maker. Okey, bake maker ni nampak macam besar sedikit. Okey, sekarang dah tak perlu sebab termomik dah boleh buat roti. Seterusnya, termomik dengan lain-lain. Yang pertama, termomik dan blender. Tinggi lebih kurang sama je. Yang kedua, rice cooker. Yang saya punya kecil, so nampak termomik lagi besar. Ketiga adalah baby food blender. Okey, kalau anda ada dapur yang kecil dan tak suka barang yang banyak, jangan risau sebab termomik tidak perlukan ruang yang besar. Bye!